Feve. Halo. Lagi ngapain sih Mbak, abis ngapain? Aku abis biasa karena lagi keluarin single terbaru yang yeah. Shopee juga. Jadi lagi muter-muter buat promo. Oh gitu. Bisa diceritain dikit kali tentang lagunya tuh seperti apa sih? Iya, karena ini lagunya gak ada tentang cinta sama sekali gitu ya. Ini lagunya upbeat dan di bagian lagunya itu tuh aku ada sedikit nge-rap ya. Jadi ya udah, apa namanya? Lagunya memang asik buat dance dan di sini juga untuk video klipnya aku kolaborasikan dengan dancer yang banyak dan kita lebih kayak explore banget untuk koreografinya lebih banyak lagi kan. Biasanya kalau misalnya koreografi kan ref ya udah itu lagi koreografinya, kalau yang sekarang ini ya udah koreografinya tuh berubah-ubah gitu. Jadi benar-benar seru banget deh untuk lagu ini. Mbak, kita tetap ini mau tanya-tanya sedikit nih. Iya. Mau tanya ya, siap-siap ya. Oke. Mbak, kalau disuruh milih, mending nyanyi atau acting sih? Nyanyi. Nyanyi. Terus kalau misalnya sepatu heels apa sendal jepit? Heels. Bad hair day atau lupa pakai alis? Lupa pakai alis. Sebelum tidur tuh biasanya ngapain dulu? Ngapain ya? Buka handphone. Pertanyaan yang paling gak disukain kalau ditanya tuh apa sih? Paling gak disukain apa ya? Tentang apa ya? Tentang apa ya? Semua suka-suka aja sih. Paling tentang percintaan kali ya kalau ditanya banget kali gak suka. Nah, coba udah punya pacar apa belum? Belum. Makanya itu paling gak suka deh kalau ditanya. Oke lah kalau nanya-nanya biasa aja, tapi kalau udah nanya mulu sampai out of detail itu gak terlalu suka. Kalau suka tasnya boleh gak isinya apa aja sih? Gak bilang deh. Aduh, mau lihat ya? Iya. Ini tasnya itu banyak isi apa-apa, uang. Aduh, ada tisu. Jadi tisu ini tuh ada anting-antingnya. Terus sama card aja gitu. Sama ada software yang satu. Semua tas aku yang satu lagi baru diisi barang. Banyak barang-barang sebelah sana. Yang itu tuh yang ransel. Kalau misalnya disuruh milih nih, mending sedot lemak atau operasi hidung sih, Mbak? Gak mau dua-duanya juga sih. Karena aku tipe yang ini juga olahraga, jadi gak harus sedot lemak. Hidung, pengen sih cuman takut. Tau deh dua-duanya itu. Aku punya sesuatu nih. Tau aja. Aku suka kerupuk. Ini asli nih, ini makan favorit aku. Jadi ya, jangan heran kalau misalnya aku makan steak tapi pinggirannya seperti kerupuk. Aduh kan norak banget deh. Cuman ya itulah, ini aku. Kalau misalnya aku jadi bintang nih, mau jadi apa sih? Oh, aku mau jadi ya penyanyi yang bisa apa ya, bisa segala macam sih. Makanya sekarang bener-bener kayak lagi mulai belajar main piano juga gitu. Pilih jadi Wonder Woman apa Nyiro Rock Kidul? Apa ya? Lebih asik jadi Nyiro Rock Kidul kali ya. Lebih kayak apa namanya, ada mistis-mistisnya gitu. Enggak, aku Wonder Woman kali. Kalau Wonder Woman itu kan maksudnya dalam artian kayak wanita yang berpower, yang kuat, seperti itu. Oh, makan siangnya spaghetti apa gado-gado? Gado-gado it's apa ya, makanan yang aku suka banget karena sayurnya, terus udah gitu makanan ya itu saladnya Indonesia. Kalau punya pacar lebih pilih yang ganteng apa yang kaya? Wow, ganteng apa kaya ya? Ganteng apa kaya ya? Gak tahu itu. Pilih dong, pilih. Pilihin dong, mending ganteng apa kaya, yo. Ayo. Ya, yang biasa-biasa aja, yang penting dia mapan. Udah gitu aja maksudnya ya. Kalau disuruh duet, mau duet sama Beyonce atau Celine? Dua-duanya aku suka, bingung milihnya. Karena dua-duanya gila sih, aku ngefans banget. Celine Dion aku suka, Beyonce aku juga suka. Jadi dua-duanya aku pengen banget. Gak usah harus duet deh, ketemu aja aku udah seneng banget. Lebih milih hot pants sama mini dress sih? Dress, aku suka dress. Kalau dress itu kan bisa pakai long dress, ya kan mini dress. Tapi aku lebih suka pakai long dress. Kalau rambut panjang apa pendek? Apa ya? Sebenarnya rambut aku suka panjang karena panjang itu bisa di kayak dimacem-macemin. Kalau pendek ya udah paling gitu aja. Terakhir nih, kelas Abbas apa Ahmad Dhani? Awal Dhani dong, karena aku salah satu orang yang ngefans banget sama Ahmad Dhani karena karya-karyanya yang luar biasa, makanya aku ada kerjasama dengan Ahmad Dhani. Oke, Mbak Ida, terima kasih banyak. Thank you, ya, Dharma. Tunjukkan kemampuan.